Bila tidak yakin jangan melintas. Serius, kita lewat sini? Kuat loh, solid, solid jembatannya. Jembatannya solid. Untung gue punya teman di Alfamart sini. Nah, ini dia temannya. Halo, biasa nyari promo. Gimana yang ada gantungan promonya? Ya, udah habis promonya. Kalau promonya udah habis, aku nggak belanja kalau gini. Harganya normal ya. Nggak ada promo. Ya udah, aku nunggu promo dulu. Aku nggak jadi belanja. Jadi aku bisa kabur. Kerupuk rambaknya aja dua ya. Kasih ya. Enak. Penggantinya potabi nih, enak nih. Rambak, aku nggak tahu rambak apa sebenarnya. Rambak. Rambak sapi kalau nggak salah nih deh. Bleh. Tapi enak sih ini juga. Tidur aja kerjaannya mulu. Oke cuy, kembali lagi di Rocky Vision. Kembali lagi di vlog, bukan vlog sih, kamarku yang berantakan ini. Jadi sekarang videoku ini udah 1000 video cuy yang aku upload di YouTube. Dan sekarang aku mau buat perayaan. Wih, balon. Ini untuk isi balon nih. Ini yang buat perayaan, bukan balonnya. Ini konfeti cuy, yang versi tombol. Jadi tinggal dipencet, ledak. Tapi aku mau mencet sekarang. Ini sebenarnya bukan untuk perayaan sekarang 1000 video, tapi untuk 1 juta subscriber. Mantap. Tetap besar juga. Dari ke bawah, pencet, meledak dah dia. Keluar dah nanti sini kayak serbuk-serbuk gitu pokoknya. Wih. Wih, kasihan bebek nih noh. Mati dia. Wah, ketabrak dah pasti nih. Wih, cing mana mu cing? Cing. Cing. Buru-buru lagi nih. Besok tak kirim full. Hah? Oh, besok full. Ini baru berapa? Ini baru 30, ini 10, nanti kan ada notanya besok. Oke, besok full. Ah. Nah, siap menulis, pasti bokeh besok full. Hah? Pasti bokeh besok. Iya, sengaja. Motorku ngambek nih, nit. Aduh, stiker harus di stok, siapa tahu nanti ketemu orang penting. Baru lanjut. Sana kita punya rute baru, bukan rute baru sih. Entah gimana cara bilangnya. Ini itu ada jalanan ekstrim. Apa namanya, ada jembatan yang lagi diperbaiki, sebagai gantinya ada jembatan darurat. Nah, jembatan daruratnya ini yang ekstrim cuy. Aku mau lewat sana, kemarin aku lihat Instagramnya di Kukuh TV, ternyata udah follow aku dari jauh kan sekarang. Kampel. Halo, kaget, sepeda listrik emang meresahkan. Di Kukuh TV, dan aku sekarang mau nyari jalannya. Sebenarnya aku nggak tahu jalannya di mana, tapi cari aja pokoknya. Meanwhile, kalau menurut si perekam video, katanya dari Pasar Marga ini, katanya ke utara. Ke utara itu jalan yang itu, atau jalan yang di sana. Ini ada tulisannya, Pacung, Apuan, Bedugul, Singaraja. Bener dah nih, belok kanan, itu ke utara. Kayaknya aku udah pernah lewat, tapi aku belum lihat ada jembatan daruratnya cuy. Ih, ekstrim banget loh, makanya aku berharap ketemu tuh jalannya loh. Kalau enggak, ya ini konten jalan-jalan biasa doang. Itu kan jalan yang ditutup tadi tuh kan. Itu jalan yang ditutup kemarin, aku pernah lewat sini. Ya masalahnya jembatan daruratnya di mana? Selamat datang di Desa 3. Bener nggak ya? Jadi kita bingung, ya nyasar lagi, ngabisin bensin lagi. Tapi itulah moto vlogger, nggak ngabisin bensin, ya nggak ngevlog. Nah, kita ikutin bapak itu. Kita ikutin bapak itu. Bener deh ini jalan jebolnya. Hah, jembatannya mana ya? Bener nggak di sini? Kita ngikutin bapak itu, dia pulang ke rumah atau nanti gimana? Wih. Wih, misi beli di sini bener jembatannya dia. Oh, sebelah sana ya? Oh iya, iya. Kasih ya. Jadi, Pak. Iya. Wih, ramah-ramah. Oh iya, aku dapat. Yeay. Ini dia jembatannya horor. Horor, tapi saya pengen naik gitu. Lihat. Jadi ini dia jembatannya, cuy. Oh my God. Horor loh. Ya, Pak, duluan, Pak. Saya mau lihat dulu, Pak. Oh, nggak nyebrang terus dikampret. Oh my God. Serius, kita lewat sini? Ini kita kayak lewatin jembatan miskin, hati-hati melintas. Jembatan licin, jembatan ini tanpa penanggung jawab.
Bila tidak yakin jangan melintas. Kalau mau ke Apuan Jatiluih Bedugul lewat sana. Terus ke sini kemana ya? Ada motor. Banyak datang motor lewat sana. Aku pengen. Lihat tuh. Saya duluan Pak ya. Ayo Pak, siapa yang duluan Pak? X-Max-nya Papa nggak tahu berhasil nggak lewat sini nanti ya. Oh my God. Kuat loh, solid jembatannya. Jembatannya solid. Ntar aku mau balik lagi. Enak, wisata gratisan. Bukan wisata sih sebenarnya, itu jembatan alternatif cuy. Umpamanya kalau nggak ada jembatan itu, kita muter setengah jam kemarin dibilang di video. Soalnya jembatan ini lama buatnya. Ini mah jembatan yang benar-benar kokoh sekarang yang dibuat tuh. Lihat tuh, ini baru jembatan. Aduh, wah Indomaret nih. Belanja sini dulu lah. Nanti kita lewat lagi sana cuy. Gak boleh no. Sebentar. Mana tuh dia? Aku beli yang minuman bersoda sekali-sekali, gak apa-apa lah. Ini ada, saya kasih oleh-oleh. Kasih. Ada YouTube-nya di sana. Oke. Okay. Mantap, nanti subscribe ya, mantap. Ini nama channelnya ada di sini. Rocky Vision ada stiker, saya kasih mbaknya. Makasih, sama-sama. Beli ini aja. Wah, ini enak nih. Berapa itu? Permen asam. Ya? Suka permen asam. Suka banget. 2000 pas kayaknya deh. Permen asam, pas banget seperti aku yang asam. Kalau mbaknya manis, saya ngasem. Nah. Ya, kasih ya. Kita udah beli ini. Alasan aja aku. Sebenarnya alasan aja aku beli minuman soda biar dapat rehat sebentar di sini sama permen asam lumayan. Ya? Iya. Ya, aku tahu. Sering nonton. Oh, sering nonton. Ya aku kasih stiker nih. Sama-sama. Tos dulu dong, mantap. Aduh, lagi nge-setup kamera, tiba-tiba ada yang manggil. Meanwhile. Oke, cuy, kita mau balik lagi ke tempat yang tadi. Orang-orang yang kayak aku nih yang nyusahin pemerintah sebenarnya, tau nggak? Bolak-balik di jalur darurat loh. Udah tahu darurat masih dipakai bolak-balik. Jadi kita masuk ke wilayah ini dulu cuy. Naik ke jalan ini dulu. Nah ini dia. Yo, thank you very much. Ngakak dia. Gede yo, gede. Ini daftar donatur orang-orang yang nyumbang nih donaturnya loh. Oh berarti pribadi ini ya, desa ya. Oh mantap. Harusnya dipungut sumbangan sini, aku mau deh nyumbang deh. Ini ada jalannya cuy kayak gini cuy. Ini dia donaturnya loh, keren. Tuh ada bule loh, bule ini bule. Ada tamu dari Perindapan kalau nggak salah. Jalanan cuy, cuman muat satu motor, nggak bisa nggak papasan motor. Kita kasih bapak dulu. Utamakan pejalan kaki. Kasihan dah berat ya soalnya apa namanya? Gini bawa besi. Ini dia nih jembatan ini. Ya ampun buset, ekstrim loh. Nggak ada yang melintas lagi kan, kecuali aku kan. Kita kasih bapak dulu. Sangat-sangat ekstrim. Tapi jembatannya nggak goyang kok, solid kok jembatannya dia. Jembatannya solid, bagus. Kita ke kanan sekarang yuk. Kanan ada apa kira-kira? Jembatannya loh. Jalanannya ini Dekabro harusnya lewat sini loh. Dekabro harusnya lewat sini, kenapa aku yang lewat sini ya? Untung tadi ada bapak-bapak bawa motor ya, kalau nggak aku nggak berani ngikutin dia, nggak tahu pintu masuknya jadinya. Makanya itu dah cuy, usahakan biarkan orang lain yang lebih tahu tuh di depan dulu, kasih dia, jangan sosokan kita itu loh. Nanti umpamanya kalau dia nyasar, kita kesasar juga umpamanya, ya kita kan salahnya dia, kita ngikutin dia itu kalau dimarahin warga kan gitu. Makanya biarin orang dulu gitu, biar cerita kita jadi korban gitu, playing victim, anjir. Tapi syukurnya jembatan tadi tuh di Bali cuy, kenapa nggak ada yang bawa kantung gitu, minta-minta gitu. Walaupun sebenarnya kalau minta-minta juga aku tetap ikhlas ngasih loh, soalnya itu kan jembatan dibangun sama warga gitu. Dibangun sama warga untuk mensejahterakan warga lokal. Jadi itu hitungannya untuk warga lokal. Jadi untuk aku, tamu gitu,
ya sebenarnya kalau disuruh bayar gue bayar gitu loh, ibaratnya untuk bantu support lah gitu loh, tapi anehnya nggak dimintain. Itu udah enaknya kalau di Bali cuy. Lihat, nah, bisa nyemplung juga sana kalau mau loh. Makanya bule banyak kesini itu loh, nyaman soalnya. Kayaknya aku lo mau tak tayangin malam ini bisa deh. Kalau aku mau pulang sekarang edit langsung simple aja, gak usah ribet-ribet ngeditnya. Bisa deh tayang tar malam, tapi nggak tahu algoritma malam tuh bagus apa nggak ya. Sekarang hari Rebo kan, Kamis, Jumat, malam Jumat, horor loh pas. Itu kan bukan jalur horor, horor, waduh pasir, bahaya. Apa namanya? Itu kan jalurnya horor, ya tempatnya juga rada horor sih sebenarnya. Gak tau lah, pokoknya nanti lihat. Kalau aku emang niat tuh ngupload sekarang jam 19, jam malam berarti siapa yang nonton malam? Nah besok aja lah, Jumat. Pulang Jumatan kalian nonton ya. Ini kalian Jumatan dulu baru nonton gitu ya. Awas kalian yang belum sholat Jumat nonton video ini, aku doain gak dapat nasi berkah. Asyik. Nggak mau beli apa-apa gitu ya, mau beli asim-asim ini lah, mau beli tabs, modus. Padahal aku sebenarnya lagi diet soda loh. Terpaksa jadinya, terpaksa jadinya harus makan soda gara-gara tadi harus mampir kan. Nah, yang penting belanja gitu. Ini bedok nih, lihat tuh. Duh, basah nggak mau ya, basah nggak mau tangannya. Goblok. Duh, tangan udah dibersihin. Ini benar-benar Supano. Tak banting sama aku nih nanti lah. Gak mau lo. Sialan. Sidik jari ini. Mantap. Wih, kita mau ngeledain party popper ini. Duar. Kita beli dua, satu cadangan. Tek duar gitu, mantap. Tapi ntar, kan belum 1 juta subscriber. Jadi kita tutup aja video dulu sini cuy. Aku mau makan yang asem-asem nih. Sekalian kita ngedit biar besok bisa ditayangin.